Beberapa waktu lalu, sebuah kejadian tak terduga berhasil terekam kamera dan viral di media sosial. Seperti Anda lihat dalam video yang diunggah oleh netizen beberapa waktu lalu, pindah rumah berarti memindahkan sebuah rumah sebenarnya dari tempat atau lokasi lama ke tempat baru. Rumah adat suku Bugis kebanyakan berupa rumah panggung yang terbuat dari kayu. Saat pindahan rumah, warga satu kampung ikut mengangkat rumah tersebut dipimpin oleh seorang ketua adat atau kepala kampung. Ketua akan memberikan aba-aba saat proses pindahan atau pengangkatan rumah tersebut. Kapan saat harus mengangkat dan kecepatan langkah harus berdasarkan komando dari ketua. Sebelum melakukan proses pindahan rumah, biasanya akan diawali pembacaan doa yang dilakukan oleh imam kampung. Doa tersebut dilakukan dengan harapan agar semua prosesi pindahan rumah tersebut bisa berjalan dengan lancar. Dalam acara pindahan rumah ini, kita bisa melihat budaya gotong royong yang saat ini sudah sangat jarang kita temui. Perhatikan yang terjadi. Sungguh tradisi yang tak biasa sekaligus mengejutkan. Tradisi unik ini juga memperlihatkan betapa kayanya budaya bangsa kita, Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Pernah melihat tradisi pindah rumah seperti ini?